Oke teman-teman, balik lagi di channel gue. Sorry sih, kali ini gue bermain game Gran Turismo Sport guys. Jadi game ini sudah ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun namanya. Dan sekarang gue akan coba mulai. Ini masih beta ya, masih demo guys. Nanti game aslinya 17 Oktober baru keluar. Oke, yang mau gue kasih di sini adalah foto modnya guys. Foto mod ini keren banget ya. Jadi kalian bisa pilih semua lokasi di dunia guys. Paris, Jepang, Portugal, dan macam-macam. Ini berupa foto ya, tapi fotonya gambarnya bagus dan kalian bisa taruh mobil di foto ini nih guys. Oke, langsung kita coba guys. Oke, loading. Oke, kita coba di Jepang di Akihabara guys. Mobilnya gue baru dapat satu, yaitu Hyundai. Oke, ini bisa ngatur-ngatur letak mobilnya guys. Setelah kita atur letak mobil, kita baru ke kamera. Oke, select car. Sekarang kita select kameranya. Oh, ini banyak macam ya, ada exposure dan lain-lain, shutter speed, fokus. Oh, fotonya juga bisa dimiring-miringin di zoom, zoom out, zoom in. Gila keren ya guys. Gila, kita kalau udah kayak fotografer beneran guys. Bisa di zoom. Oke, kayaknya letak mobil kita salah, kita benerin dulu. Kayaknya kurang gitu bagus kalau kayak gitu. Nah, kelihatannya begini. Oke. Langsung kita coba foto guys. Gila keren. Oke, foto pencet segitiga. Oke, rendering. Ini dia hasil jadinya guys. Gila, bener-bener mobil kita kayak bener-bener lagi di depan pertokoan di Jepang ya guys. Kita save. Ini yang kerennya ini adalah lightningnya ya. Jadi kita foto mobilnya tapi bisa lightningnya apa, cahaya segala macam bisa pengaruh dari belakangnya. Gila keren banget. Kita coba tempat lain. Gila, ini fotonya banyak banget ya. Shibuya Station. Nah, gue demen Shibuya nih. Oke, kita coba foto depan Shibuya guys. Rendering. Boom. Gila keren. Gila, cahayanya benar-benar kayak di pagi hari ya. Gila keren banget. Kita save. Oke, kita akan coba selain di Jepang, guys. Kita back. Kita ke mana nih? Pilihannya sangat banyak ya. Di depan Roma pun ada. Wih, gila. Gambar-gambar ini bisa kalian save ya, ada gitu kalian bisa dijadiin wallpaper sih guys. Terus Saint Honoré, France. Oke, kita di Prancis sekarang guys. Kita foto depan toko-toko di Paris. Nah, kita ambil ini situasinya di sore hari ya. Dan kalian lihat sendiri kan, benar-benar lighting cahayanya benar-benar kayak di sore hari guys. Gila, benar-benar kayak mobil kita ada di sana gitu. Keren, keren, gila nih. Foto montase sih benar-benar terkenal ya, Gran Turismo ya, keren sekali, gila, gila. Oke, kita coba lagi tempat lain. Salju di hanggar pesawat pun ada, gila. Keren, keren. Dalam gua pun bisa guys, gila, gila. Lake Jasna, Shopping Street. Kita coba di mana lagi nih? Gila, gambarnya bagus-bagus, jadi bingung gue mau coba di mana. Le Mans, nah, ini Le Mans nih, sirkuit terkenal guys. Kita foto mobil kita di sini. Oke, ini gue nggak kaget gitu ngerti ya, cuma fotografer yang ngerti exposure, shutter speed apa dan lain-lain. Gue masal foto aja guys. Oke, rendering, kita foto. Ceklik. Wih, gila keren. Keren, keren. Kita save. Paris.
Musée de Orsay. Ini keren nih. Wih, gila, kita sekarang tampil depan mobilnya kita, guys. Kayaknya udah oke buat difoto. Langsung kita foto. Wah, gila ya, benar-benar itu cahayanya ya, benar-benar ya, gila, gila. Kayak benar-benar mobil kita lagi di sana. Gila, top banget ini. Ini mode ini top banget nih. Pilihannya banyak sekali ya guys, caps-nya gila, gila. Underground, Remy, Street Skin, Art Truck, Florence, Alpine Road, Atrium, Tokyo, Colorful, White Sand, Snowy. Oh, ini di, kayak di Belanda-Belanda gini nih guys, Inggris. Oh, keren ya. Gila, gila. Coba, ternyata mobilnya itu emang udah otomatis di bisa dipasangnya cuman di jalanan doang guys. Jadi kita taruh di air pun nggak bisa. Wih, gila, kita lagi parkir di rumah kita di Inggris guys. Keren, keren. Oke, kita coba di mana lagi guys. Aduh, bingung nih penyampaiannya, jadi bingung gue. Oh, lampu-lampu. Oh, lampu-lampu keren. Kita coba foto di sini, guys. Oh, karena ini gelap, tapi cahayanya benar-benar kayak lagi di sana ya, guys. Jadi terangnya cuma di sisi belakang yang deket truknya doang. Gila mobil kita. Pilihannya sangat banyak sekali ya guys, benar-benar sangat keren. Oke guys, itu aja sih sekilas mengenai foto mode dari Gran Turismo Sport guys. Untuk game sendiri nanti akan gue beli ya tanggal 17 Oktober launchingnya. Ini banyak sekali pilihan foto modenya. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube gue karena besok gue akan coba driving di Gran Turismo Sport guys. Oke, sampai di sini aja, see you guys in the next video, bye bye.